pada hari ini. Semoga baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan mengeksplor tempat wisata yang ada di Jawa Tengah, yaitu di Masjid Kapal Ngalian. Ini lokasinya ada di Jalan Kiai Pada, Podorjo, Kecamatan Ngalian. Di sini difungsikan sebagai masjid ya teman-teman, tetapi bentuknya seperti kapal. Di sini sendiri ada 4 lantai ya teman-teman. Lantai yang pertama itu difungsikan sebagai tempat pertemuan, dan lantai yang kedua dan ketiga difungsikan sebagai tempat beribadah. Sedangkan untuk lantai yang keempat itu difungsikan sebagai atap. Di sini lantai keempat sendiri kita bisa melihat keindahan kota Semarang dan sekelilingnya ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih ya teman-teman. Jika teman-teman berkunjung ke Semarang, jangan lupa untuk berwisata ke Masjid Safinatun Najah yang kerap disebut sebagai Masjid Kapal. Masjid yang berbentuk seperti replika kapal raksasa ini memiliki luas bangunan 2.500 meter. Selain sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid ini juga sering menjadi tujuan wisata religi. Untuk masuk ke Masjid Kapal ini, teman-teman perlu membayar tiket masuk seharga Rp3.000. Masjid yang mulai dibangun pada 2015 ini juga dikelilingi parit, sehingga seolah-olah masjid mengapung di air ya teman-teman. Nah, kalian pengen tahu nggak ada masjid yang dibangun dengan arsitektur bangunan menyerupai bahtera Nabi Nuh alaihissalam? Safinatun Najah bermakna kapal penyelamat. Untuk masuk ke Masjid Kapal, teman-teman perlu membayar tiket masuk seharga Rp3.000. Masjid yang mulai dibangun pada 2015 ini juga dikelilingi parkir, sehingga seolah-olah masjid mengapung di air ya teman-teman.
Kalau teman-teman berkunjung ke sini, kalian seolah-olah benar-benar menyaksikan sebuah kapal sungguhan yang terdampar di persawahan. Berbagai ornamen seperti jendela bulat berjumlah 68 buah menjadi dinamis masjid tersebut. Bahkan masjid ini punya buritan dan haluan juga ya teman-teman.